Karena nggak bisa dibohongin selama hampir 23 tahun itu orang selalu nanya Bu ya. Betul. Pak Darmawan anaknya mana? Iya sama kok. Sampai detik ini, sampai kemarin di Jogja saya syuting itu masih nanyain kamu sih. Cuman nonton di sini bareng sama semua itu rasanya beda. Tapi poster pertama kali lihat. Oh, oke. Okay. Poster awal-awal kayak aduh gimana kok ternyata burik ya. Kalau muka gue kayak enggak bener gimana ya? Aduh gede banget. Tapi cakep oke lah ya. Oke okay, dong. Posternya oke okay, dong. Kita ke Omakas Mutus dan juga Mbak Unci, gimana setelah 23 tahun akhirnya hari ini melihat official trailer dan beberapa bulan lagi akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia. Silakan Omakas Mutus. Iya, yang jelas ini penantian panjang saya dan ibu. Karena nggak bisa dibohongin selama 23 tahun itu orang selalu nanya Bu ya. Tuh. Pak Darmawan anaknya mana? Iya sama kok. Sampai detik ini, sampai kemarin di Jogja saya syuting itu masih nanyain kamu Sher. Dan akan terjawab sebentar lagi. Dan ya tentu saya bangga sama Minds dan Base yang sudah merealisasikan project ini. Dan kerinduan masyarakat penonton dan khususnya turunan seri satu akan terjawab. Itu doa kita sama-sama, bukan begitu? Betul. Lanjut ibu, silakan. Iya, yang pasti perjalanan dari Pet Share 1 itu saya terlibat banget ya, Shaina dari zaman masih kecil gitu, dari yang masih diajarin, dicontohin gitu, dan sekarang Shaina sangat berkembang menjadi Shaina yang ngedirect ibunya. Jadi ada satu, iya, jadi saya juga terlibat di rekamannya juga gitu. Tapi itu kan jadi terharu ya, kalau dulu Bang Elva gitu yang di situ, sekarang Share yang di situ gitu. Kalau aku lebih keterharu dan sebagai ibunya, saya sangat bangga banget sama Share gitu, dan musiknya juga indah banget yang pasti. Bocorannya itu aja, musiknya indah banget. Oke, kita akan nantikan. Isyana Saraswati, iya, silahkan. Jujur aku juga merinding karena beneran. Karena gak nyangka ternyata dibocorin di trailernya lumayan juga ya, gitu ya. Terlihat lumayanlah karakter aku begitu menggemaskan ya. Iya. Sepertinya akan sedikit menyebalkan. Nah. Mungkin habis ini akan banyak haters. Tapi gak apa-apa. Sekali lagi semoga ini karakter baru juga di Tual Channel 2 bisa membawa udara segar juga. Ya, ya semoga ya bisa. Segar banget. Segar apa segar? Ya, semoga bisa mewarnai film Petualangan Shaina 2 ini. Terima kasih, teman-teman, buat Isyana, thank you.